dan selamat datang di YouTube Hobi Jalan Kaki, channel yang membahas tempat hits yang ada di Bandung. Di video kali ini, kita akan mengunjungi Braga City Walk yang berada di Jalan Braga, tentunya Bandung. Karena di Braga City Walk ini sedang menghadirkan wahana bernuansa horor yang diberi nama Pengabdi Setan 2 Komunion. Masuk. Lantai 2. Jeng. Duk-duk. Duk-duk. Back sound. Duk-duk. Duk-duk. Wahana Pengabdi Setan ini ada di lantai 2 ya, sahabat Saki. Udah horor begini ya, Yong. Mana ya? Oh, ini kali ya. Oh, ini. Teror ibu sepanjang masa. Wahana ini hanya sampai 2 Oktober loh, sahabat Saki. Jadi buruan kalian datang ke sini. Untuk wahana ini kalian cukup membayar Rp50.000 per orang, bisa melalui tiket.com atau Tokopedia atau bayar langsung juga boleh kok. Kita ke sini berlima nih, sahabat Saki. Jadi kita ambil paket untuk yang 5 orang. Harganya jadi Rp200.000. Tapi harga paket ini hanya untuk di hari Senin sampai Jumat aja ya. Sengaja bawa dia karena dia itu adalah pawang hantu. Oh iya. Pawang hantu, dia pawang jack. Kita lihat ya. Kalau aku nggak sama dia nggak berani. Nanti kita akan masuk ke sini guys. Yong, mirror. Siapakah yang paling ganteng? Tentu saja bukan Yongki. Namaku sendirian di sini. Tapi Nabi Yusuf yang paling ganteng. Oh iya betul. Iya. Abu tegang? Tegang. Berhubung yang satu nggak jadi datang nih, jadi kita berempat aja yang masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak terlalu gelap kan ya? Enggak pakai senter. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dulu saya briefing dulu. Nah, nonton filmnya. Udah dong. Jadi di dalam sini adalah sketsa dari rumah susun Pengabdi Setan. Ya, bentuknya kayak di sana ya. Jadi di sini kita pakai 9 ruangan, 9 kamar dalamnya dengan pintu yang terkunci dan pintu yang terbuka. Ada pintu yang terkunci, silakan temukan kunci dengan teka-teki yang ada. Silakan. Boleh duduk dulu aja. Nonton TV dulu di sini. Di wahana ini boleh nge-record video kok, sahabat Saki, asal hantunya nggak di-spill semuanya ya. Jadi ada beberapa hantu yang akan aku blur ya. Dan selamat menonton. Kaget kok ada di bawah ini. Kaget gue. Abun. Kuncinya di mana? Jatuh lagi. Di mana kuncinya, Bu? Abut duluan, Bu. Abut duluan, Abut. Wah, semakin gelap. Ini kan ada orang kan di sini, Allah Akbar. Kunci di bawah kepala nenek. Nenek yang mana? Kakek yang mana? Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kunci di bawah di kepala katanya ini kan kepalanya. Mana? Di bawah kepala nenek. Gue nanti pas.
muka ya, bud langsung, bud langsung, bud. Amanda, bud. Langsung open ya, bud. Abun, takut banget. Kunci di tangan saya. Oh itu. Abun, ambil abun. Ini gue, aku banget. Ini aset, aset yang mengerikan. Gak mau, gak mau. Aku mau apa? Aduh. Hah? Di foto? Aku video loh ini. Ada. Ini siapa? Ini siapa ini? Ini orang. Hah? Itu bud, itu salah bud. Itu salah bud. Enggak, masalahnya dia loncat enggak. Hei, jangan loncat ya. Enggak boleh loncat. Ya, mau ngerti Yogi sianan sih ibu ya, mah tadi kan di foto sianan. Gitu ya. Ayo Yogi, ayo. Aku nih itu. Kunci, di kunci, tanda tanya. Kuncinya. Allah, wala ilaha illallah. Gimana? Mantap, mantap, mantap. Nah, keringatan dia. Wow, ada hantu ngasih aqua. Yeay. Ini yang paling jagoan di sini adalah Abut ya. Woi. Dia menjerit. Asal juga aku menjerit. Parah. Aku parah banget. Jadi sumpah komen. Dan sampai di sini dulu keseruan kami di Wahana Pengabdi Setan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye!